ajak kalian semua main odong-odong koi hari. Kali ini Aira ditemenin sama Mas Hisam. Halo Mas Hisam. Kita mau ajak kalian main seru-seruan ya. Ikutin kita ya. Sebelum lanjut, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa di like. Wow. Terima kasih. Dadah. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam nih teman-teman. Di sini ada banyak banget wahana mainannya. Nah, ini juga ada namanya Kids Zone. Cuma kali ini kita nggak ajak kalian main di sini ya. Kita mainnya di lantai atas. Nanti kapan-kapan kakak Aira ajak kalian main di sini ya. Nah, sekarang kita mau naik ke atas. Kita mau menuju ke wahana permainannya. Tapi sebelumnya kita mau beli koin dulu. Mbak, beli koin di sini ya? Ya. Yang 30.000 deh. Ya. Nah, ini untuk harganya. Ada yang 30.000, ada yang 50.000. Iya, 50.000. Kasih. Ini ditutup di sana biar dapat bonus. Oh iya. Kasih. Oke, kita dapat apa ini ya? Dapat voucher. Oke, sekarang kita mau masuk ke dalam. Oke, sekarang kita mau naik odong-odong. Sebelumnya kakak Aira tuh sempet takut loh main wahana ini. Cuma sekarang tuh dia udah berani tuh. Lihat kan, dia udah berani sambil tepuk tangan. Nah, seru banget kan kita main dingdong di mall. Pokoknya kalian tonton video ini sampai akhir ya. Kita bakal seharian seru-seruan di sini dan kita bakal naik semua wahana di sini. Oke. Giliran Mas Hisa main capit bonekanya. Sebenarnya kita semua tuh nggak ada yang jago loh main capit boneka. Makanya kalau misal nggak dapet nggak apa-apa ya teman-teman. Kita seru-seruan aja. Teman-teman jago nggak main capit bonekanya? Coba komen di bawah ya. Kalian pernah dapet boneka apa aja? Coba kita lihat apakah kali ini Mas Hisam bisa dapetin bonekanya. Oh, gagal lagi. Wah, gagal terus ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, sekarang Mas Hisam sama kakak Aira lagi main di wahana permainan kereta. Kak Aira sama Mas Hisam seneng banget teman-teman bisa main di wahana kereta ini.
Nah, karena wahana ini seru, jadi kita nikmatin aja ya permainannya. Kalau kalian paling suka naik wahana apa, teman-teman? Coba komen di bawah ya. Coba kita ikutin kakak Aira yuk teman-teman. Kira-kira kakak Aira mau kemana ya? Mau naik apa kakak? Kakak mau naik apa? Oh, ternyata kakak Aira tuh seneng banget lihat odong-odong koin di sini karena lucu-lucu dan ada musiknya juga. Sekarang masih sampai ingin main wahana permainan memancing ikan, teman-teman. Nah, di sini kakak Aira juga ikutan main ya. Seru banget ya permainannya. Mas Hisam bisa dapetin ikan dan juga dapetin kepiting juga. Kakak Aira mau cari wahana seru lagi nih. Kira-kira kita mau main apa ya selanjutnya? Oh, ternyata kakak Aira pengen main wahana katak. Wih, jago
jago banget ya teman-teman Mas Hisa mainnya. Hampir semua katak di sini kena pukulan Mas Hisa. Wih, hebat. Selanjutnya di sini Mas Hisa mau main wahana permainan lain. Nah, ini tuh permainannya tinggal dipencet aja nanti dia muter sendiri loh teman-teman. Kira-kira Mas Hisa mendapat kartu berapa ya? Wih, 16 kartu, hebat sekali Mas Hisa. Kita kumpulin semua kartunya jadi satu ya teman-teman. Wah, nggak terasa ternyata kartu kita sudah banyak. Nah, selanjutnya di sini Mas Hisa mau main wahana bola. Kira-kira dapat banyak nggak ya di permainan ini? Wah, ternyata Mas Hisa cuma dapat 5 kartu aja. Gak apa-apa ya Mas Hisam, tetap semangat mainnya. Nah, selanjutnya Mas Hisam pengen main wahana permainan mobil-mobilan. Cuma di wahana ini tuh mesinnya rusak, gak bisa dibelokin. Tapi walaupun mesinnya rusak, Mas Hisam tetap semangat mainnya loh. Hebat banget ya. Coba kalau permainannya nggak rusak pasti bakal lebih seru ya teman-teman. Nah, di sini Mas Hisam tetap lanjut loh sampai akhir walaupun permainannya rusak. Hebat banget ya, salut loh sama Mas Hisam, tetap konsisten. Kita iklan dulu ya teman-teman. Di sini Kakak Aira lumayan haus, jadi kita duduk dulu sambil minum air putih. Buat teman-teman, kalau haus jangan lupa minum air putih yang banyak ya, biar kita semangat lagi. Udah minumnya. Gak terasa ya, ternyata udah seharian kita ajak kalian seru-seruan main di sini. Gimana, seru nggak mainnya? Nah, buat kalian misal suka video kita kayak gini, nanti kita ajak kalian lagi ya main di tempat lain. Kalau kalian suka, nanti kalian bisa komen di bawah dan jangan lupa like video ini ya. Sekarang Mas Hisam sama Kakak Aira mau pulang dulu ke rumah, mau istirahat. Sampai jumpa.